apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini? Tadi sudah disinggung Pak Pandet bahwa ke depannya ini Kementerian Agama berkomitmen untuk mencoba merevitalisasi terkait dengan pelayanan di bawah. Kedepan yang datang di kantor bawah bukan lagi umat yang beragama Islam, tapi semua agama kita layani di kantor bawah. Makanya kita mencoba berbina dari sisi tiga hal ini. Yang pertama, kita siapkan sumber daya manusianya. Yang kedua, kita siapkan standar operasional prosedurnya. Dan yang ketiga, kita siapkan sarananya. Yang kita resmikan ini adalah sarananya. Tadi kita sudah lihat berapa macam umat yang kita layani. Ada teman-teman dari Katolik, ada dari Kristen, ada dari Muslim, dari lembaga swadaya masyarakat. Dan saya berharap ke depan ini kantor KUA menjadi corong terdepan terkait dengan bagaimana membangun moderasi beragama. Pusat kegiatannya harus di kantor KUA. Ya, makanya kita mulai dari sekarang. Gedung ini, aula ini saya kira sangat nisbi, sangat kecil manfaatnya kalau hanya melayani dijadikan balai nikah. Ini harapan saya ke depan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin memanfaatkan dari masyarakat terkait dengan pengembangan agama. Ya, cuman kita akan benahi dulu standar operasional prosedurnya, lagi-lagi proses bisnisnya. Bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan? Karena ini uang negara, makanya cara menempatkannya juga ada standarnya. Tentu sesuai dengan peruntukan. Saya terima kasih ke teman-teman PBMAS yang sudah bersedia hadir memberikan bantuan dari Katolik, dari Kristen, dari semua agama. Ini bentuk dukungan bahwa Kementerian Agama komitmen untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sikap moderat di seluruh pemeluk agama. Ya. Seto Mambi ini adalah satu komunitas yang heterogen dari sisi agama, dan itu kalau kita tidak rawat sedemikian rupa bisa menjadi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seluruh tokoh agama harus bersatu padu, satu bahasa, satu irama untuk mendorong bagaimana sikap beragama yang moderat itu kita tanamkan sedini mungkin di masyarakat. Ya, baik itu melalui fungsi pendidikan maupun fungsi agama.